lanjut. Ayu Ting Ting. Duda Araban, Duda Araban. Say, Duda Araban, say. Si Ayu orang mau nyanyi, kira-kira Duda Araban lo yuk. Hey, keseluruh, Ben. Aduh. Hey. Udah tarik hey. Napas yuk, udah mau nyanyi yuk, mau tarik napas yuk. Lo senang. Semua senang.
gitu kali ya. Tau gak, iya lu seneng. Nah. Lu tau gak ada yang komen di Instagram gua apa komen gini. Kak emang susah banget ya bacain judulnya. Lu gak ngerasain sih. Iya. Ini kita brownies, beban loh, Ma. Beban ya, bacainnya ada aja ulahnya, ngerti gak? Ya, tapi yang namanya pembawa acara itu pasti kita bisa menerima tantangan. Gak suka dia, Yu. Lu seneng. Kenapa sih? Hari ini ada yang mengurai rambut, sayang. Yuk, hidup baru yuk. Hidup baru. Hidup baru udah terserah dia. Iya, kalau di acara sore beda lagi yuk. Oh udah mulai. Oke, bisa kita sebutkan judul kita. Judul hari ini, judulnya adalah... Lo senang. Senang. Lo senang. Senang. Lo senang. Lo senang. Semua harus senang. Makanya penonton di brief dulu, lu senang. Dia gak akan mungkin jawab senang karena dia belum senang, ngerti gak? Brief, ya kan? Oke, ini ada yang senang. Kayaknya hari ini yang senang, lu juga senang deh. Kok gue? Lu udah lama gak ketemu kan? Dia, lu senang ya, Oma. Hei, sorry say, bukan gue. Dia kali yang gak bisa move on dari gue. Kita panggil lah, Sung. Ini coba dia. Panggil. Coba panggil. Coba panggil. Vanessa Angel. Yeah. Gue gak sengaja kemarin sore liat handphonenya Ruben. Terus? Besok di brownies pakai baju apa kamu? Aku pakai baju hijau. Oh yaudah aku hijau juga. Oh pantesan senada. Pantesan senada seirama, John. Enggak. Emang kita bajunya sama lu. Kalau lu berani salaman dong, kalau berani. Lu gak usah kayak gitu, coba dia berani gak nyamperin gue itu pertanyaan nih. Si Bogel mukanya merah. Lantai jual. Suasa jual mahal, gue cicil kambek loh. Pengen dia ngajak bercanda, pengen deket lagi. Lo senang? Apa? Senang gak? Lo senang? Lo senang? Mini lo nangis di rumah. Oke. Vanessa Angel silakan duduk. Siap, Oma. Apa lu bilang? Mas, sorry udah pernah ya. Aku ada tayangan dari Vanessa Angel. Karena banyak yang mau kita tanyakan. Kalau tidak salah, kalau untuk talkshow baru ke Brownies juga ya? Iya. Baru ke Brownies ya. Oke, banyak yang mau kita tanyakan sama Vanessa. Kita lihat ini dia. Manis, masih inget gak sih sama kasus prostitusi online di kalangan selebriti yang sempat heboh banget? Ya, siapa lagi kalau bukan Vanessa Angel? Berawal dari cerita menjemput rejeki di kota Surabaya, Vanessa pun diciduk oleh pihak kepolisian di sebuah kamar hotel pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019. Hingga akhirnya Vanessa Angel pun dihukum penjara selama 5 bulan. Dan akhirnya setelah 5 bulan berlalu, tepat pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019, Vanessa pun resmi keluar dari rumah tahanan. Wajah bahagia pun terpancar dari wajah Vanessa Angel. Hal tersebut terlihat dari beberapa unggahannya di media sosial yang mengungkapkan rasa syukur serta ucapan terima kasih kepada keluarga dan orang-orang terdekat. Tapi dari semua unggahan tersebut, terdapat satu fakta yang menghebohkan. Ternyata saat bebas dari penjara, Vanessa Angel tidak mau dijemput oleh sang ayah. Kabarnya sih hubungan antara Vanessa Angel dengan sang ayah sedang bermasalah. Kira-kira benar gak ya manis? Saksikan kisah selengkapnya seputar Vanessa Angel hanya di Brownies Obrolan Manis.
kaget, lama gak ada kabar, tiba-tiba denger di Surabaya. Iya kan? Wajar. Iya kan? Karena terakhir ketemu masih di sini kan? Ya, masih di sini terakhir ya. Benar. Sabar, sabar, sabar nanyanya. Kan dia gak bolot. Lu nanyanya kaget. Ya wajar syok. Sabar. Ini pakai kalung apa sih? Coba dilihat. B, Bensu. Oh my God. Kayaknya di dunia ini nama B gua doang kali. Ya tapi kan lagi yang lagi hype mantannya Bensu. Dia juga depannya B. Siapa? Mantannya dia. Siapa? Kok lu masih marah-marah dong? Bukan. Santai aja. Santai aja, slow-slow. Slow aja, Bos. Bentar. Juwita, besok aku kasih kalung mas B juga. Apa tuh, B? Masa gak tahu B? Apa? Buluk. Oke, di sini ada artikel. Vanessa ya. Angel mengaku sakit hati dengan pemberitaan kasusnya. Oke, Vanessa, ini mungkin di bintang tamu di TV atau dimanapun Vanessa sudah hadir gitu. Tapi kalau untuk talk show mungkin kan baru brownies. Ya. Mungkin kita kepengen banget nih dari pemirsa yang ada di rumah pengen banget dengar dari Vanessa tentang pemberitaan kemarin kan memang cukup mengejutkan ya. Bahkan semua orang-orang yang pernah dekat dengan Vanessa pasti terkejut. Kalau Vanessa sendiri. Kalau kasus yang kemarin tuh gimana sih, Van? Ya karena, ya sakit hati pasti ya. Karena pemberitaan sama faktanya kan jauh berbanding terbalik banget. Kalau misalnya yang ngikutin kasus aku pasti tahu deh. Karena persidangan tuh kan tertutup kan. Jadi banyak yang orang tuh yang gak tahu gitu. Dan aku kan bukan prostitusi kasusnya. Aku ITE kenanya gitu loh. Jadi pemberitaan sama yang terjadi tuh beda banget. Makanya aku aduh sakit hati banget. Kok begini banget ngegoreng beritanya gitu loh. Maksudnya. Jadi kok, malah bikin kamu iya, jadi apa ya? Down. Mental down, iya mental down okay. Juga gitu. Vanessa, ini mungkin, ini adalah mungkin dalam kehidupan Vanessa, kita kan gak pernah tahu. Mungkin kalau ada sebagian orang mungkin bisa tahu kehidupan Vanessa itu kayak apa. Tapi Vanessa ngerasa gak sih ini cobaan yang berat banget buat lo jalanin? Oh sangat berat, sangat berat. Ya mungkin kelihatannya aku kayak di... Luar tuh happy, senyum. Kelihatannya tuh kuat. Iya, kelihatannya kuat. Tapi pastilah aku ada sisi lemahnya juga. Aku juga gak selalu nunjukin sisi bahagianya. Aku kok kemarin juga pas kena kasus kan aku nangis. Aku sedih ya sedih, marah ya marah gitu. Jadi ya itu manusiawi lah. Jujur aja. Iya, maksudnya ya aku hanya mengekspresikan apa yang aku rasain gitu. Oke, tapi kalau mumpung kita kan lagi live nih. Apa yang menjadi simpang siur pemberitaan? Atau yang mengganjal dari Vanessa sampai sekarang? Ya itu sih, headline-headline berita yang gak sesuai ya sama faktanya. Dan mereka juga gak bisa mempertanggungjawabkan itu gitu. Ya kecewa sih, cuman ya udahlah mau gimana karena lagi. Karena pada itu waktu itu udah... mereka gak bisa tahu informasinya dari betul. Mulut kamu langsung. Iya karena aku udah terlalu sakit hati. Karena menurut aku kemarin, aku mau ngomong benar, mau ngomong salah juga tetap aja beritanya tetap juga salah. Yang keluar bukan imagonya itu udah, gitu. Imagonya udah ketanam image, gitu. Image. Ya, yeah. Takutnya gue mau ngomong image lu gak ngerti, jadi gue imago. Hah? Di? Di? Kur-kur. Gue ngerti lah. Oke, Vanessa, tapi ini kalau ngomongin tentang, ini kan yang terjadi, memang Vanessa Angel terlibat prostitusi online. Mm-hmm. Ini kayaknya itu yang terus jadi di blog headline. Di headline. Yeah. Sementara pas kemarin ini kan memang lebih ke ITE-nya. Betul. Apa yang membuat Vanessa akhirnya lo membuktikan sama orang itu tidak seperti apa yang dipikirkan oleh orang lain gitu. Yang lo lakukan sekarang ini apa sih? Ya pasti gak gampang ya untuk membuktikan ke orang kalau itu semua tuh gak benar gitu. Ya itu kan tergantung apa persepsinya orang butuh aja waktu, masing-masing ya. Itu butuh waktu ya. Aku sih sekarang hanya menjalani, aku hanya menjadi diri aku sendiri aja sih Kak. Terus. Ya kalau misalnya masih bisa berkarya ada hal-hal yang positif ya kenapa enggak gitu aja sih kan ya bisa dilihat lah di pengadilan juga kan statusnya aku ITE bukan prostitusi gitu tapi karena beritanya sudah begitu dan nggak bisa diubah lagi jadi ya udah memang jalan udah seperti ini aku hanya bisa pasrah aja sih. Oke, aku sempat dengar kabar katanya Vanessa sempat mau bunuh diri. Iya betul. Waktu apa yang terlintas di pikiran Vanessa pada saat itu? Ya aku merasa sendiri aja sih menjalani semua ini kan. Gak ada siapa-siapa, terus kayak aku merasa semua orang tuh ninggalin aku gitu kemarin. Teman-teman yang ada pas aku senang kok gak ada kemarin, gak jenguk aku. Kan
gimana ya, maksudnya di sel gitu yang belum pernah ngerasain tuh pasti gak tahu rasanya gitu. Cuman pas aku ngerasain kemarin tuh, aduh kok gini banget ya gitu, udah lah gue mati aja lah gitu. Itu hal di poin terburuk yang pernah lo jalani. Dan apa yang lo lakukan? Hanya bisa menangis aja? Awalnya sih, waduh gak karu-karuan ya, udah cuman nangis, stres, terus pengen bunuh diri, pengen apa. Cuman kesini-sininya aku ya coba belajar, kalau misalnya gue bunuh diri nanti kasihan juga orang-orang yang berjuang buat gue di luar sana. Ternyata masih banyak juga yang peduli masih gitu. Banyak yang sayang dan masih banyak juga yang nanyain. Jadi ya udah aku cuman bisa berdoa aja, beribadah aja di dalam. Jadi inget almarhumah mama gitu? Iya, justru almarhumah mama yang buat aku jadi tegar, mimpi, kuat gitu. Mimpi. Aku cuman inget mama aja sih. Inget aja. Inget mama kuat lagi. Karena cuman mama, kekuatan aku tuh cuman ada di mama doang. Okay. Anes, ini di usia lu yang sangat muda, mungkin gak semua orang bisa ngelewatin itu dengan baik. Ya, tapi Vanessa dicaci, dihina, semuanya ikut ngatain lo gitu. Ngerasa capek. Ya kalau dibilang capek pasti ada titik capeknya tuh pasti. Cuman aku berusaha ikhlas aja. Karena semakin aku ikhlas, semakin aku legowo tuh kayaknya lebih ini sih ke aku yang lebih ringan gitu. Kalau aku yang pikirin terus mikirin omongan orang apa gitu ya akunya makin berat. Jadi akunya berusaha. Kalau aku perhatiin sekarang nih kalau orang di sosial media kayaknya semakin hari itu semakin orang gak kepengen ngeliat orang lain tuh sukses, Panas. Jadi di saat orang itu semakin jatuh, semakin happy. Makin rame tuh makin ya. Makin ramai semakin happy, giliran udah gak rame bete. Ya gak rame lagi gitu. Makanya harus rame terus. Seperti ya, punya seperti punya keinginan yang mengerikan ya, jadi kayak gitu-gitu ya. Panas, ini Panas di Brownies juga boleh cerita apa aja, karena memang kita dengar berita antara Vanessa dengan papa tidak baik. Ya. Sebenarnya bukan enggak baik sih, Kak. Baik-baik aja sebenarnya. Tapi memang aku sama papa kan sudah pisah rumah dari aku umur 16 tahun. Mm-hmm. Tapi kan bukan berarti aku musuhan sama papa gitu. Ya, makanya itu dia pemberitaan yang simpang siur ini tuh bikin aku tuh agak akhirnya stres sendiri gitu. Yang akhirnya tadinya gak ada apa-apa jadi ada apa-apa gara-gara pemberitaan ini. Aku juga bingung pemberitaan dari mana. Kamunya sendiri juga diikut kegoreng ya. Mm-mm. Sedangkan momen itu tuh kamu butuh sendiri, butuh ketenangan sendiri, ya kan? Makanya aku lebih baik milih diem aja gitu kemarin. Dibaca. Instagram papa ya. Okay. Mau dibaca? Coba baca, Wen. Terima kasih Jane Salimar sudah menyampaikan apa yang sudah Daddy minta. Biarkan saya lebih baik tidak dianggap ortu daripada saya selalu difitnah dan dipojokkan oleh anak kandung sendiri. Masih ada tugas dan tanggung jawab besar saya membimbing dan mendidik untuk anak-anak saya lainnya yang selalu hormat dan santun dan bisa saya bimbing, saya didik serta selalu takut dengan Tuhannya. Allah membalas kebaikanmu Mbak Jane Salimar. Terima kasih istriku Puput selalu menenangkan dan memberi support selalu dalam kondisi bangkit dan terpuruknya saya. Oke, aku mau. Nes, kalau ini kan berarti dari Instagramnya Daddy. Sedih gak Daddy ngomong begini? Ya pasti sedih lah. Sedih? Cuman ya udah aku gak bisa ngomong apa-apa lagi. Kalau saya sih mungkin menyimpulkan gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang kita tidak bisa atau kita tidak perlu tahu sebenarnya. Ya. Yang pasti tidak ada dendam di antara mereka, tidak ada ini. Mungkin dari Vanessa atau Daddy yang perlu waktu untuk ngobrol berdua tanpa ada orang ketiga sebenarnya. Atau siapapun itu. Tapi kalau Vanessa, masih ada kangen gak sama Daddy? Pastilah. Karena orang tua aku satu-satunya tinggal Daddy. Masa aku gak kangen? Vanessa, ini kalau Daddy nonton saat ini, dari hati kamu seorang anak yang paling dalam. Ya, untuk membuktikan sama Daddy, mungkin tidak seperti apa yang ditulis sama Daddy, kamu ini bukan anak yang seperti itu. Coba apa yang mau kamu sampaikan sama Daddy? Ya Daddy, aku kangen sama Daddy. Mudah-mudahan Daddy lagi nonton ini. Semoga Daddy selalu sehat, selalu dilindungi. Jangan lupa makan karena aku lihat terakhir Daddy kurus banget. Itu aja sih, semoga kita bisa cepat ketemu.
kita kasih semangat buat Vanessa. Dan ini untuk semua para fans, juga keluarga dan teman-teman lain yang menonton Vanessa. Vanessa is back. Ya, apa yang mau Vanessa ungkapin? Aku cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak buat semua sahabat-sahabat aku dan fans-fans aku yang masih berdiri di samping aku, masih membela aku, masih percaya sama aku. Aku gak bisa balas apa-apa selain aku bisa mendoakan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Aja. Ya, dan memang Vanessa jauh lebih dewasa setelah adanya pembelajaran kemarin ini. Dan Vanessa juga, karena makan juga di sana kan juga enggak. Iya. Nasinya juga itu beda kan, beda, ya? Iya. Tapi Vanessa makan ya, mau tidak mau makan. Ya pasti. Mau gak mau, kalau gak makan aku mati. Mau gak mau makan jadinya. Jadi satu sel berapa orang, Vans? Satu sel itu waktu di Polda, itu berapa kali? Sempit banget deh, kecil banget kali. Dari ujung sini sampai bangku sini tuh isinya 22 orang. Sempit banget, benar-benar sempit banget. Kalau tidur gitu? Aku tidur di lantai. Nggak ada alas, nggak ada apa-apa. Ini nasinya nasi cadong? Namanya nasi cadong, jadi ya buat yang nggak tahu, nasi cadong tuh namanya nasi jatah. Jatah untuk para napi di tahanan, itu namanya tuh nasi cadong. Tuh. Jadi ya, aku sebenarnya agak ini sih kalau inget-inget tuh aduh, renyuh gitu. Biasa makan enak, tiba-tiba makan itu, aduh. Pertama kali kamu udah ngelihat nasi cadong tuh nangis? Iya nangis. Aku nggak bisa makan, nggak bisa minum, bahkan buang air besar aja aku gak bisa. Karena penyesuaiannya tuh seminggu lebih lah. Baru bisa menyesuaikan. Baru bisa menyesuaikan itu bisa balik lagi terbiasa. Gitu ya. Iya. Karena nasinya tuh nasi yang kayak udah keras 3 hari gitu loh. Bener-bener gak bisa dimakan. Tapi ya mau gak mau aku harus makan. Gak ada pilihan. Gak ada pilihan lain, iya. Dan memang pada saat itu di Surabaya tidak banyak juga teman-teman yang bisa menengok karena jauh. Ya kalau salah satunya saya punya aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan live di Jakarta dan kalau weekend juga sebenarnya susah kalau untuk ditengok, ya harusnya weekdays. Jam besoknya itu hari Senin sampai ya? Kamis sama Sabtu, Jumat sama Minggu libur. Jumat sama Minggu libur. Yeah. Oke, nah ini kalau ngomongin tentang, aku ada artikel lagi buat Vanessa ya. Coba kita lihat artikelnya. Video Vanessa Angel mahal challenge tuai kontroversi. Mahal challenge? Apa itu maksudnya? Maksudnya mahal challenge gimana sih? Jadi yang kemarin itu loh kak, yang aku mahal itu. Coba kita lihat, ada videonya kok. Ada videonya. Mana lihat? Kan yang makan yang mahal pengen makan yang mahal ada aja ya. Gitu ya. Kamu pasti tato teride bikin mahal challenge. Enggak dia soalnya enggak bisa lidahnya pendek. Nyampe ya, Mam? Bisa banget. Coba gimana sih mahal gimana? Mahal. Panjang ya Om lidahnya. Coba Mam. Enggak usah gitu ngeliatinnya biasa aja dong. Ya biasa aja dong. Emang Mam ngeliatin lidahnya. Gua ngeliat lidahnya kayak kenal gitu berarti. Iya. Coba Wendy coba. Coba mahal. Ngomongnya apa sih? Mahal. Nyobain makanan mahal. Geli ya? Kenapa kalau Wendy yang ngelakuin geli ya, ngerti ya? Coba kamu dong, Ma. Coba lu coba. Ayo dulu, ayo. Makanan yang mahal, coba. Makanan yang mahal. Mahal. Pantesan ditinggalin laki begitu. Mahal. Begitu yuk.
situ. Kok arahnya ke situ? Lah bibirnya gak bagus maksudnya. Yuk coba, coba. Kan yang dinilai lidah, kok lo jadi ke bibir? Oh iya, iya kan? Ya namanya kan kalau juri mah menilai. Masa gue harus Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lidahnya udah standby. Oke, oke. Oke. Lebih zoom lagi, zoom lagi. Zoom lagi. Terus. Ya. Gila ya, sumpah gue ganteng banget parah. Ya. Gila ya. Percuma gak ada bininya juga percuma, ngapain. Tadi lu ngomong gini. Gila ya gue ganteng banget hari ini, tapi tangannya gini. Gila ya gue ganteng banget hari ini. Parah ya. Ya, coba. Harus gitu. Makanan yang mah. Makanan yang mah. Tapi yang gue yakin yang paling bisa, kami persilakan Ibu Wali Brownies. Ibu Wali tadi nyaris bete loh. Pernah kan gue kasih lihat videonya, dia keluar studio. Dia pernah satu hari gak speech, yeah. Dia kayak kecewa pulang bawa rantang gitu, dia kecewa. Tenang Bu, kami akan selipan. Ya, silakan Bu. Makanan mahal bukan pantun ya Pak. Makannya mahal. Enak ya melihatnya ya. Makanya Pak Wendy. Bini luan gimana sih? Makanya Pak Wendy agak nyaman Bu. Sebelum saya persilakan duduk, ada yang Ibu ingin sampaikan untuk warga Brownies. Hei Brownies! Manis banget. Gua manis. Coba panggil dulu, hei Brownies. Hei Brownies! Oh, udah kan? Lagi-lagi. Manis Brownies! Hei! Apa kabar Brownies? Mana suaranya Brownies? Mana-mana? Mohon maaf. Mana tepuk tangannya lu Brownies? Dengerin, kamu tuh udah jadi wali kota. Kamu tuh bukan koordinator penonton ya. Lidah, gimana? Cie Wendy. Lu punya jebakan tikus yang besi gak? Ada pantun dari Oma ke Pak Tom. Ada pantun kesian, Fred, kasihan Fred. Ada pantun beneran, Fred. Iya, coba. Kasihan lu, Fred. Kenapa lu dihantui lu ntar malu? Iya lu. Manis-manis buah manis. Sabar. Cakep. Penonton untuk Brownies. Kami persilakan Ibu Wali Kota Brownies menempati tempatnya. Vanessa sini deh. Apa? Udah pernah tahu belum kalau dia pas pulang ke rumah cuci muka? Enggak. Wah, dia cuci muka hitam mukanya di sini. Oke. Okay. Tahu ya? Aku ada artikel lagi. Kapan-kapan kalau lagi cuci muka videoin dong, kita pengen tahu ya. Ya? Dimalu-malu. Aku ada artikel lagi tentang Vanessa. Coba kita perhatiin ya artikelnya. Niki Tirta unfollow akun Instagram Vanessa Angel. Ada apa? Unfollow? Iya. Dia ngambek kemarin sama aku. Gara-gara? Gara-gara. Lu bebas yang hubungin dia? Iya, karena kan masih sibuk kan. Emang lu ada hubungan apa? Biasa aja nanya. Biasa aja, Bun. Nada lu beda. Nada lu beda. Pembawa acara ya, lu ada hubungan apa? Ya, enggak, kalau nanya gini. Lu bingung, mantan gue yang paling posesif dia doang. Nanyanya biasa aja, emang biasa. Ada hubungan sama gue. Tapi kemarin panik. Pas keluar, Ruben nyari-nyarin lo gak? Nyari. Hah? Nyari lah!
siapa? Dia bilang ini, maaf ya aku gak jenguk kamu ya di penjara kemarin soalnya aku sibuk. Dia bilang gitu. Bukan. Wah, Star Wenda lakinya bisa banget. Ada postingan Vanessa. Ada nih, lihat. Bisa bae lu. Oke. Hey. Apa ini tentang apa, Vanessa? Baca itu. Ini tentang ungkapan hati aku aja sih ke Niki. Oke. Okay. Ya aku nama sahabatan sama Niki kan udah lama dari pas kita duet dulu kan. Tapi itu dia masih dibalas kok. Iya. Dibalas. Enggak, ini udah follow-followan lagi. Oh, kemarin sempat enggak di-follow. Iya, itu juga pengakuannya dari dia sendiri. Aku enggak ngeh tadinya. Woi, Gel, lu mau unfollow juga enggak? Apa? Lu mau unfollow enggak? Enggak, gua mah. Akor gua bukan unfollow, orang dia chat aja dari handphonenya Subhan. Iya. Iya nggak apa-apa udah nggak apa-apa emang biasa kayak gini ini awal-awal penebar fitnah tuh dari sini mulutnya. Hei ngatain netizen emang lu sumbernya sayang. Ada postingan Vanessa. Hapus. Bagaimana sih Supan megang handphone pertanggal 20 udah dari penggadaian. Postingan Vanessa. Tahu dulu di gade. Geblek. Dedicate to you, Mas Bribis. Terima kasih udah nemenin aku, support aku dan bahkan ngurusin aku seperti aku ini keluargamu. Kita berteman baik terus ya, Mas. Arahin aku ke jalan yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa juga ingetin aku buat ibadah dan bersyukur terus ya, Mas. Bor. Maaf. Kenapa? Wenda miss call banyak banget lu, Bor. Waduh. Jadi gue udah ngomong. Tidur di luar. Tidur di luar. Biar sekalian matiin aja handphonenya. Enggak ini apa nih ceritanya nih? Takut. Bukan takut yuk, kita kan ngejaga perasaan istri. Sosok kan. Si Wenda nelpon gua. Telepon ke Wendy. Aduh Wendy. Ya halo Tania, kenapa? Jadi ceritanya ini pamit. Iya, pamit ini. Enggak, Masnya ada di mana? Masnya ada di sini. Oh, oke, ini juga manggilnya Mas juga ya? Ini mantan ya? Mantan. Iya, mantan. Oh. Yang B ini Biblis. Ini? Ya. Blis. Iya. Oh, bukan lu, Cong. Kita kembali selanjutnya tetap di Brownies, obrolan manis.